Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana anda masih lagi setia mendengarkan kami di IV The OUM. Terima kasih minda anda dan pastinya bersama dengan Fatin dan juga terutama instrumen Fatin untuk segmen ini, iaitu Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad. Tapi sebelum itu Ustaz, kita nak kongsikan sedikit Ustaz ya. Hari ini berita gembira Ustaz hari ini berkenaan dengan kita punya Presiden OUM Profesor Emeritus Tan Sri Anwar Ali menjadi salah satu penerima anugerah untuk Jewels of Muslim World Award 2012 oleh OIC atas sumbangan beliau terhadap pembangunan, perniagaan dan juga dalam ekonomi Islam. Tahniah Ustaz, kita ucapkan kepada Presiden kita. Okey Ustaz, terima kasih kerana sudi hadir ke Konti pada pagi ini. Dah lama kita tak bersiaran secara langsung Ustaz. Cuti raya, cuti. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tentang perjumpaan pada yang terakhir tu Ustaz, kita berkongsi tentang umrah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tentang umrah tersebut. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar-pendengar sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi ini dalam ruangan ini. Mudah-mudahan dalam masa yang singkat ini dapat kita membincang selepas sedikit apa yang telah diaturkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bercuti lama dulu, kita membincangkan tentang umrah. Jadi dalam umrah yang kita bincang tu ialah tentang bagaimana nak mengatakan umrah, rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dan apa yang dikatakan rukun umrah dan apa yang dikatakan wajib umrah. Jadi benda itu telah pun dibincangkan. Dan masa umrah dan juga masa haji. Jadi masa haji ini sebagai yang kita faham, dia pada bulan-bulan tertentu sahaja. Dan sekarang ni lah, sekarang orang dah berangkat. Dah berangkat dah ke sana. Satu haji dia masa ini dia. Umrah dia sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Maksudnya kita tahun. Bebas lah untuk memilih bebas, tarikh. Itu beza dia antara haji dengan umrah. Kita rukun-rukun dan syaratnya, haji ni dah lebih sikit, iaitu dia ada wukuf di Arafah. Umrah ni dia tak ada wukuf Arafah. Walau bagaimanapun, syarikat yang menganjurkan ni, dia akan bawa kita melawat Arafah. Melawat tempat tersebut lah. Untuk memberi pendedahan lah pada mereka sekiranya. Apa, kemudian untuk mengerjakan haji. Ya, itu satu yang pertama. Yang keduanya, sebagai tempat yang bersejarah. Jadi elok kita pergi melawat. Itu di antara perkara-perkara yang kita bincang dalam perjumpaan yang kita lepas sebelum kita bercuti. Alhamdulillah Ustaz, nampaknya modul kita iaitu fi ibadat, umrah dan haji itu adalah topik yang terakhir Ustaz. Topik yang ke-10. Alhamdulillah kita dah sempurnakan Ustaz modul tersebut. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan. Kali ini kita guna modul lain pula Ustaz. Guna pakai modul yang lain pula. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit berkenaan modul yang akan kita gunakan sepanjang semester ini. Baik. Jadi pada mulai pada hari inilah kita bercadang nak membuat modul yang baru. Modul ini masih juga daripada program Sarjana Muda Pengajian Islam, iaitu modul Ulum Al-Quran. Mungkin Ustaz boleh bagi tahu kod modul dia Ustaz? Kod modul dia ni ialah mana saya tulis tadi ya? Ada ni Ustaz. ABSQ 2103. ABSQ 2103. Nah, inilah yang akan kita bincangkan pada hari ini dan yang seterusnya Ustaz, insya-Allah. Ada rasanya dah 10 topik seperti biasa Ustaz. Lebih kurang 10 topik. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan terus kita pergi pada tajuknya Ustaz, berkenaan dengan Al-Quran lah hari ini ya. Baik. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit definisi Al-Quran tu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu Al-Quran. Bila sebut Al-Quran, kita bayangkan iaitu satu apa? Kitab, buku yang kita baca, bentuk dia macam ni, macam ni, nampak macam tu lah. Tapi dari segi ilmu Al-Quran ataupun ulum Al-Quran, bila sebut Al-Quran tu, ada begini spesifik macam ni. Dalam bahasa Arab, dia kata Kitabullahil Mu'jaz Al-Mu'jiz Al-Munazzal ala Rasuli Muhammad SAW biwasitati Jibril AS Al-Maktub fil Mus'haf Al-Mabdu'u bi suratil Fatihah Wal-Mukhtatimu bi suratil Nas Al-Mutabat Bitalawatih. Ini adalah kitab-kitab semua tulis macam itu. Dalam bahasa Melayu maknanya Al-Quran itu ialah kitab Allah yang sifatnya mu'jiz. Mu'jiz maknanya mempunyai mu'jizat. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril AS. Yang sekarang ini kita dapati tertulis di dalam satu mushaf. Mushaf atau mashab. Yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan disudahi dengan surah An-Nas dan menjadi ibadat membacanya. Itu tarikh Al-Quran. Itu dia. Kira-kira kata Al-Quran, definisinya macam itu. Kitab Allah
yang mempunyai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril. Dan sekarang ni termaktub dalam satu mushaf. Mushaf tu kita macam buku lah. Al-Quran tu yang dimulai dengan Al-Fatihah, diikuti dengan An-Nas. Itu dia. Dan membacanya mendapat pahala ibadat ya. Baca ibadat. Itu Al-Quran. Definisi Al-Quran. Dan kita telah pun mengetahui Ustaz tentang definisi Al-Quran dengan lengkap Ustaz. Selama ni kita ingat kitab, bacaan dan sebagainya. Tapi ini ya definisi dia yang sebenarnya. Okey Ustaz, kita berhenti seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk membincangkan. Mungkin Ustaz ada nama-nama lain ni untuk Al-Quran yang kita kadang-kadang tak tahu. Ada. Mungkin Ustaz boleh kongsikan selepas ini. Okey, dan untuk anda di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus saja mendengarkan kami di iRadio OUM Merentasi Minda Anda. Kita berhenti seketika, kembali lagi selepas ini. Radio OUM Merentasi Minda Anda. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Patin di sini dalam segmen hari ini pengajian Islam. Dan sebelum itu, banyak kuasa dengan anda, sekiranya anda terlepas untuk mendengarkan segmen yang terakhir kita, iaitu tentang Umrah dalam ABSB 3103 Fi Ibadat. Jangan risau kerana kita telah pun upload di iCast. Okay, buka, klik saja di laman web kami iCast, kemudian pergi kepada Faculty of Social Sciences Learning Segment ABSB 3103 Fi Ibadat untuk Julai 2011. Bawah tu, bawah sekali scroll ke bawah, ada topik yang terakhir, iaitu topik yang ke-10 tentang Umrah. Ustaz panjang lebar saya terangkan ni. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh teruskan segmen kita. Mungkin kita nak kongsikan sedikit tentang nama lain lah bagi Al-Quran ni. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tadi dah minta tentang definisi Al-Quran. Dah sebut Al-Quran, tetap bayanglah kitab yang sebiji tu kan. Itu betul lah tu. Tapi dari segi ilmiahnya, ada definisinya. Al-Quran itu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, yang membacanya mendapat pahala. Sekarang ini tertulis dalam mushaf, dimulakan dengan Fatihah, diakhirkan dengan An-Nas. Itu selesai. Sekarang kita nak tahu pula tentang adakah Al-Quran ini, Al-Quran yang namanya, tak nama lain. Sebenarnya Al-Quran ini banyak nama. Yang masyur-masyurnya kita selalu tahu. Selain disebut Al-Quran, disebut juga Al-Kitab. Al-Kitab pun Al-Quran juga. Kalau kitab sahaja, mungkin makna yang lain. Tapi kalau Al-Kitab, memang Al-Quran, Al-Quran lah. Al-Quran. Ataupun nama yang lain juga Al-Zikr. Al-Zikr. Al-Zikr pun ialah nama-nama, satu daripada nama Al-Quran. Dan banyak juga orang sebut Al-Quran sebagai Al-Furqan. Al-Furqan ni biasa banyak. Dalam lama-lama pun bagi Al-Furqan. Itu di antaranya lah Tanzil sama juga. Dan nama-nama ni bukan direka-reka oleh ulama, bukan direka-reka oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu sendiri yang menamakannya. Misalnya kata Al-Quran, katakan dalam Al-Quran ni menyebut In hadzal Quran yahdi lillati hi aqwam. Ini adalah Quran saja. Inna nahnu nazikra wa inna lahu lhafizun. Kami turunkan al-zikra. Al-zikra itu Al-Quran itu. Itulah maknanya. Semua nama-nama ni ada. Ada di dalam, ada Al-Quran. Dalam Al-Quran. Nama Al-Quran ini menamakannya sebagai Al-Quran. Itu dipanggil nama-nama lain. Al-Quran. Ya, nama-nama lain juga Al-Quran. Jadi kalau kita baca buku, baca majalah, terdapat nama Furqan. Furqan itu Al-Quran lah. Begitu. Okey Ustaz, kalau kita dah katakan Al-Quran, Al-Kitab, tentunya ada sifat-sifat tertentu di dalam Al-Quran itu sendiri. Baik. Sifat ni, sifat ni maksudnya Al-Quran itu sendiri apakah peranannya kepada masyarakat Islam, sikap Muslim atau kepada dunia Malaysia seluruhnya. Jadi dalam Al-Quran juga kadang-kadang Al-Quran menyebutkan sebagai katakan An-Nur. Nur kita tahu Nur maknanya cahaya. Cahaya kita tahu cahaya, macam-macam cahaya. Nabi pun cahaya juga. Tapi dalam Al-Quran kadang-kadang Al-Quran itu dinamakan sebagai Nur. Jadi Nur itu mengikut pendapat ulama-ulama Al-Quran, bukan nama Al-Quran tapi dah sifat. Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran ini siapa yang pegang kepada Al-Quran dia akan dapat petunjuk. Dia ada Nur. Siapa yang tak pegang dia tidak ada Nur. Sebab itu Al-Quran juga disebut sebagai An-Nur, sifatnya itu An-Nur. Sama juga misalnya Mau'izah.
Mau'izah ni maknanya dalam bahasa Melayu ialah nasihat. Nasihat. Jadi Al-Quran ni sebagai kitab yang mulia, kitab undang-undang, kitab hukum, dia dan juga ada juga nasihat-nasihat kepada manusia. Bila kita baca Al-Quran, kita faham ayatnya, kita mendapat nasihat daripada Al-Quran. Dan sebab itu dinamakan Al-Quran ini sifatnya sebagai penasihat. Siapa yang baca Al-Quran, dia akan dapat nasihat. Siapa yang susah hati baca Al-Quran, akan senang hati. Bashir wa Nadir. Bashir itu biasanya dah sebut, kita kata Bashir itu ialah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Bushra, sifat Bushra itu, Bashir itu maknanya memberitahu perkara yang gembira. Nabi Muhammad SAW datang ke dunia ini memberitahu manusia, siapa yang percaya kepada Allah, maka dia dimasukkan ke dalam syurga. Siapa tak percaya, masuk dalam neraka. Ini namanya Bushra, satu khabar gembira. Jadi Al-Quran itu sendiri bersifat Bushra. Memberikan kabar gembira pada yang membacanya. Yang bacanya, yang faham, yang beramal dengannya, gembiralah kamu. Itu dikatakan Bushra. Itulah di antara beberapa yang boleh kita kongsikan tentang sifat. Banyak lagi sebenarnya, banyak lagi. Mubarak pun sifat juga. Jadi maknanya kita faham sekarang ni, Al-Quran itu, nama Al-Quran itu Al-Quran, selain itu dah nama-nama yang lain. Dan Al-Quran itu sifatnya memberi khabar gembira kepada manusia. Sifatnya memberi khabar duka cita, mengancam manusia, siapa yang tak ikut Allah, begini akan jadi. Itu namanya sifat. Dia juga nur. Siapa yang baca Al-Quran, dia dapat nur. Mukanya ada nur, ada cahaya. Ini sifat-sifat Al-Quran. Siapa yang berbaik-baik dengan Al-Quran, sifat Al-Quran itu akan datang. Akan datang, pada kita. Pada kita. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan, kalau orang muda-muda ni mungkin tak perasan. Kalau wayang tua-tua sikit dah lama hidup. Dah veteran sikit ni. Dah veteran, dia akan perasan. So, kita pergi di mana-mana tempat yang kita tak pernah pergi, jumpa orang yang kita tak pernah kenal. Sekali kau dah tengok kita. Kita tengok muka orang tu, kita tahu dah, ni orang baik ni. Pasal apa? Nur. Dia orang yang buat ibadat, dia orang banyak berjumpaan. Tengok dia. Sejuk je ya. Itulah sifat Al-Quran yang ada pada Al-Quran ni, dia pergi kepada orang tu. Sebab dia menghayati Al-Quran. Tapi orang muda-muda mungkin tak pernah nampak aku. Berarti tengoklah nanti. Kepala-kepala tengok orang tua-tua tengok. Terasa kita boleh merasai juga, merasai Ustaz ya. Kebaikan yang ada pada dia, yang kita nampak di muka dia tu, ialah kerana Al-Quran tadi. Al-Quran, dia baca Al-Quran banyak. Sifat yang ada pada Al-Quran, nur tu ada pada muka dia. Tapi bukan nur cahaya macam lampu, tidak. Kita tengok muka, tengok dia, terasa. Maksud kita merasai, merasai adanya. Bukan dengan pandangan kasar saya. Sebab tu saya kata kalau muda-muda payah nak mak. Dia kena tua sikit, mungkin yang belum kata apa belum kata, barulah dia kena tengok muka dia kena. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak kongsikan pula tadi Ustaz berkenaan dengan modul kita namanya Ulum Al-Quran Ustaz. Tapi kita belum tahu lagi apakah maksud ulum tu sendiri kan. Kita bincang kemudian. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di IDU ya. Radio UUM Merentasi Minda Anda. Terima kasih pada anda kerana sudi lagi untuk mendengarkan I Radio ketika ini. Bermula jam 10 hingga 11 pagi ini, tentunya anda bersama dengan Fatin untuk segmen hari ini. Kita berdasarkan kepada modul Ulum Al-Quran ABSQ 2103 untuk Sarjana Muda Pengajian Islam. Dan tentunya Fatin bersama timbalan dekannya iaitu Profesor Madar Dr. Muhammad Yusof Ahmad berkongsi dengan kita tentang, kira orang kata ni Ustaz introduction lah ni, pengenalan. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut lah kepada pendengar semua di luar sana berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Mungkin Ustaz nak kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan ulum tu. Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, nama tajuk kita Ulum Al-Quran. Ulum Al-Quran maknanya ilmu Al-Quran. Ulum tu mana ilmu. Ilmu tu satu, ulum tu banyak ilmu. Jadi bila sebut ulum Al-Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Apa yang kita kena tahu, apa yang kita patut tahu tentang Al-Quran.
tadi kita tahu sikit tentang tarif. Boleh tu. Yang kedua, kita tahu sikit tentang nama-nama Al-Quran. Kita tahu tentang sifat-sifat Al-Quran. Itu ulum lah tu. Pengetahuan-pengetahuan kita tentang Al-Quran. Sekarang pada kita Al-Quran, aku tahu Al-Quran apa dia. Al-Quran lah ni, Al-Quran lah. Satu je. Sekarang kita belajar ulum Al-Quran, kita tahu Al-Quran tu apa. Al-Quran ada nama lain tu. Nama apa lagi? Nama Al-Dhikr, nama Al-Furqan, nama Al-Kitab. Itu ilmu tentang Al-Quran. Begitu juga sifat. Oh, selain daripada Al-Quran, panggil apa Al-Quran ni? Al-Quran ni, dia ni selalunya memberi ketenangan kepada kita. Al-Quran ni memberi ancaman kepada kita. Siapa yang tak mengikut kita akan gini, gini, gini. Itu sifatnya Al-Quran. Dia memberi peringatan dan sebagainya. Jadi, ulum Al-Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, selain daripada nama-namanya, sifat-sifatnya, kita nak akan bincang lagi Al-Quran ni tentang apa? Tentang misalnya tentang nuzul Al-Quran. Apakah yang dimaksudkan dengan nuzul Al-Quran? Kita tahu nuzul Al-Quran tu Quran, Al-Quran tu turun. Turun macam mana? Dia turun sendiri kah? Orang bawa turun kah? Terus sikit kah sebuah Al-Quran macam mana? Macam mana? Itu ulum Al-Quran akan bincang. Kita akan bincang nanti lah. Ataupun banyak yang kita akan bincang tentang bila Al-Quran diturunkan, di mana tempatnya, berapa lama Al-Quran diturunkan. Itu semua tu termasuk dalam ulum Al-Quran. Maksudnya kita akan berkongsi tak lain tak bukan berkenaan dengan Al-Quran sahaja. Al-Quran sahaja sepanjang-panjang ini. Tak tahu berapa minggu pun ada, tak tahulah. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit. Tadi Ustaz ada menyentuh berkenaan dengan nuzul Al-Quran. Ustaz nak kongsikan sedikitlah tentang nuzul Al-Quran ni. Baik. Pagi ini kita mulakan dengan nuzul dulu lah. Ya, boleh. Nuzul tu mana turunnya Al-Quran. Baik, bagi kita orang Malaysia ni, orang tahu. Bila sebut nuzul Al-Quran, kita tahu sebab apa. Sebab di Malaysia ni ada satu hari cuti sekolah setengahnya tu hari nuzul Al-Quran. Ya, cuti. Cuti. Maksud nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran turun tu bukan diturun sendiri. Kita pun tahu daripada sejarah dia dibawa turun oleh malaikat yang namanya Jibril. Seperti yang kita bincang tentang apa tadi, definisi dia tadi. Kitab Allah yang mempunyai mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan Jibril. Baik, sekarang ni dah sebut Al-Quran, nuzul Al-Quran, kita akan teringat kepada Jibril. Baik, bilakah Al-Quran ni mula diturunkan? Al-Quran mula diturunkan pada masa Nabi kita berumur lebih kurang 40 tahun. Bila Nabi kita berumur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW ni seorang manusia yang baik lah. Dalam dunia ni, manusia yang paling baik Muhammad SAW. Jadi, dia oleh kerana nak jadikan Rasul, daripada kecil lagi Tuhan pelihara dia tidak melakukan perkara-perkara yang tak baik. Perkara yang berdosa kah. Pernah dalam kitab Al-Quran menceritakan, Nabi kita SAW, dia teringin juga nak pergi tengok apa nama persembahan-persembahan lah, nyanyi-nyanyian. Dia nak pergi, aku nak pergi ni. Dia berjalan dah, sampai tengah jalan, letih, mengantuk, duduk terlena. Jaga-jaga, permainan dah habis. Allah tak dapat pergi, tak dapat tengok balik. Satu masa dapat tahu ada pula mainan-mainan, aku nak pergi dengar ni. Dia berjalan-jalan pergi sampai tempat tu, letih, duduk sekejap, duduk terlena juga, tak dapat tengok. Allah pelihara Nabi, benda yang tak baik tak dapat tengok pun. Baik, Nabi kita ni pada masa dia kecil pun dah ada berlaku perkara-perkara yang pelik, yang dipanggil irhas. Misalnya antara yang pelik tu ialah dibedahkan dadanya oleh Jibril dari kecil. Semasa dia hari dia dilahirkan tu, api-api, orang semua api semua terpadam. Itu maknanya irhas. Inilah manusia yang akan jadikan Rasul. Masa dia muda, orang Arab jahiliah yang menyembah berhala ni menggelarkan dia Al-Amin. Kenapa digelarkan Al-Amin? Atas sifatnya yang baik. Al-Amin maknanya dipercayai. Orang yang sangat-sangat amanah. Percakapannya betul, tak pernah bohong. Jadi umurnya 25 tahun dah diberi gelaran Al-Amin. Inilah dia. Dan walaupun umurnya muda begitu, dia dapat menyelesaikan masalah yang besar di Mekah pada masa itu. Apa dia masalah?
peletakan batu Hajarul Aswad. Peletakan batu tu Hajarul Aswad di Kaabah. Kaabah tu masa tu dia rosak sikit lepas banjir. Banjir. Dan dibina semula. Nak letak batu ni berebut. Kaum ni kata kami berhak, kaum ni kata kami berhak, kaum ni bergaduh besar di Mekah tu depan Kaabah bergaduh besar. Baiklah, kalau gitu kita lantik, kita panggil satu orang yang untuk untuk memberi hak, memberi kehakiman bagi kita ni. Dan pilih siapa? Muhammad lah kot, sebab dia digelar Al-Amin. Panggil Muhammad, mari sini. Ni kami dah bergaduh besar ni, semua orang nak kata dia yang berhak nak letak batu ni. Nabi Muhammad kata tak apa, dia boleh buat. Dia ambil serban dia, letak di atas tanah. Dia angkat batu tu, letak di atas serban. Berapa puak dah? 5 puak, 6 puak, 7 puak. Mari sini, wakil. Panggil wakil seorang-seorang. Pegang seorang sikit. Wakil-wakil ni pegang serban tu, angkat sampai kat situ. Nabi Muhammad ambil batu tu, letak tu. Okey, macam apa hati semua? Semua pasal puas, puas hati. Inilah, masa muda lagi dia dah tunjuk tentang kebolehan dia. Baik. Sampai masa 40 tahun, satu malam tu dia bermimpi. Dia mimpi dia tengok cerah di kaki langit. Cerah. Sejak mimpi tu dia terasa tak mau duduk di rumah. Dia selalu duduk di gua, duduk seorang-seorang dia beribadat. Istilah dia tahannus. Istilah dalam bahasa Arab namanya tahannus. Tahannus tu mengasingkan diri kepada orang lain, berfikir apa yang patut aku buat. Dalam masa itulah beberapa bulan dia duduk, duduk seorang-seorang dia di gua tu. Gua Hira ni batik ni katanya. Duduk atas puncak bukit. Bukit. Kena maksudnya mendaki lah untuk mendaki ke atas. Bukit tu namanya Jabal Nur, Bukit Nur. Daripada Mekah ni lebih kurang 4.5 km. Masa tu bukan ada lori, bukan ada kereta, bukan ada motor, jalan kaki. Berjalan kaki. 4.5 km pergi panjang bukit. Kita nak panjang bukit tu 2.5 jam atau 2 jam 45 minit. Panjang bukit tu. Bukan ada tangga, panjang batu tu. Batu. Batu. Jadi bayangkan datang daripada rumah dia 4.5 km panjang pula 2.5 jam nak naik di atas tu, duduk seorang-seorang atas bukit. Kita takutlah juga. Tapi di situlah pada satu malam sedang dia beribadat, tiba-tiba datanglah makhluk jumpa dia, peluk dia, dia kata iqra. Nabi kata aku tak tahu baca. Iqra tu mana, bacalah. Nabi jawab, ma ana biqari'in, aku tak tahu baca, nak baca apa. Aku bukan boleh baca. Dia boleh peluk dia pula sampai nak nyawa tak lepas. Penat, dia tolak tu, dia kata iqra. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak tahu baca. Begitulah sampai 3 kali dia boleh buat macam tu. Akhirnya dia boleh berkata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari surah Al-Alaq. Inilah ayat yang pertama diturunkan. Dan inilah namanya Muhammad itu dilantik sebagai, rasul. Secara rasmi rasminya setelah penurunan wahyu pertama. Tapi Nabi tak tahu lagi apa dia. Tak tahu lagi. Dia terkejut besar, bayangkan duduk seorang-seorang di atas gua dalam dalam gua di atas bukit. Tiba-tiba datang makhluk tak mahu tengok. Terkejut besar. Kalau kita pensan lah, mati kata pula kasi mati. Dia balik tu dalam keadaan yang ketakutan, menggigil. Turun turun bukit balik rumah. Sampai rumah menggigil. Dia kata selimutkan aku, Zamilu ni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Jadi kerja berlimut, kerja bertenangkan dia. Tenangkan dia. Tak apa, tak apa. Kamu orang baik. Tuan tak buat tentu pada kamu. Dia berkialah. Itulah namanya Nuzulul Quran. Itulah dia ceritanya Ustaz. Ya, cerita Al-Quran mula situlah. Sejak itulah Quran turunkan, sayangilah umur Nabi kita apa tahu? 63 tahun. Itulah namanya antara permulaan Ustaz, penurunan Al-Quran tadi. Al-Quran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya terhenti rehat seketika. Ya. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini untuk bincangkan dengan lebih lanjut lagi. Apakah lagi berkenaan dengan Al-Quran ini. Jadi anda semua jangan ke mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UM, merentasi minda anda.
iRadio UUM Rentasi Minda Anda. Pastinya masih lagi bertemu dengan Fatin di sini sehingga jam 11 pagi nanti. Dan pastinya kita masih lagi berkongsi dengan anda tentang pengenalan untuk ulum Al-Quran pada hari ini. Dan tadi kita telah pun berkongsi dengan anda berkenaan dengan nuzul Al-Quran, tentang penurunan Al-Quran itu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Mungkin Ustaz nak kongsikan seterusnya lah berkenaan dengan penurunan Al-Quran tadi, nuzul Al-Quran. Silakan. Jadi bagi kita orang di Malaysia ni, orang Melayu Malaysia ni, belajar sekolah mana pun, kita akan tahu bahawasanya ayat yang pertama diturunkan ialah Iqra lah. Ya, 5 ayat dari surah Al-Alaq. Dalam bila kita bincang tentang ulum Al-Quran, biasanya dia akan bincang lagi apakah ayat yang akan diturunkan lepas itu macam mana lah. Jadi pada pagi ini insyaAllah ataupun dalam ruangan ini kita buat dua lah. Ya. Yang pertama kita minta Iqra. Kemudian sejak itu Nabi masih juga pergi ke gua tu. Dia juga sebab dia dah bertekad nak tahannus. Tahannus tu menjauhkan diri kepada orang, melakukan ibadah-ibadah tertentu lah. Jadi Iqra tu dia masih ingat lagi. Kemudian semasa di rumah, dia balik ke rumah dia yang menggigil-gigil, isteri dia pun mendamaikan dia dan lega dah. Isteri itu membawa dia berjumpa dengan sepupu dia, nama dia Marwan bin Nawfal. Ceritalah tentang suami dia ni. Ceritalah suami aku ni duduk sini, berlaku begini, datang makhluk memeluk dia, kata Iqra begini. Warqah kata, Warqah ni dia orang mengaji juga. Dia baca kitab. Kitab sebelumnya lah tu. Sebelumnya. Oh, dia kalau begitu dia kata Muhammad ni jadi Rasul. Berdasarkan peristiwa itu. Nanti dia kata, kalaulah aku umur panjang, nanti Muhammad ni akan dihalau oleh kaumnya, aku akan bersama-sama dengan Muhammad. Tapi kata, aku akan dihalau. Ya, tidak ada Rasul yang tidak dihalau. Jadi Warqah dah tahu lah. Berdasar kepada bentuk tu dia tahu Muhammad ni jadi Rasul. Tak apalah. Kemudian Nabi pun terus lagi pergi ke gua tu beribadat seperti biasa. Dia beribadat. Pada satu hari dia tengah ibadat, tak ada apa-apa. Dia tengah jalan balik. Jalan balik. Dari dekat sampai rumah dah, tiba-tiba dia terdengar suara, "Ya Muhammad." Nabi cari dia, di mana ni? Suara ni macam pernah dengar. Cari tak ada. Tengok sana, tak ada kemahnya. Langung-langung ke atas, nampak Jibril macam tergantung antara langit dengan bumi. Dia malaikat bukan tergantung, tapi dia memang boleh bergerak macam tu lah, dia malaikat. Dia tengok rupa Jibril. Dia kata nak buat apa lagi ni, kata tu datang sekali lah. Dah terkejut besar, datang lagi. Dia cepat-cepat jalan balik sampai rumah. Masuk dalam rumah, dia kata begini dah, dah siru ni. Lepas tu dia kata, zamilu ni, selimutlah aku. Dah siru ni, selubungkan, tutup muka. Selubunglah. Dah siru ni. Dia masuk dalam rumah, dia tutup muka. Seri dia pun ambil ke tutup. Kenapa pula ni? Aku jumpa pula orang tu. Orang yang aku jumpa dulu masa di Herak tu, aku jumpa pula tengah jalan. Tergantung-gantung antara langit dan bumi. Besarnya penuh. Penuh langit dan bumi. Dia menggigil-gigil. Bisa dia kata, tak apa, kau orang baik, kau menyambungkan silaturahim, kau bila orang pakai miskin, Allah tak sia-siakan kau. Itulah dua kali peristiwa dulu Al-Quran yang sangat apa? Memberikan kesan. Kesan kepada Nabi kita SAW. Selepas beliau itu, tak lagi macam itu lagi lah. Nabi dah kenal Jibril. Nabi Jibril datang pula, datang sebagai manusia, baca dengan baik, tak ada apa-apa lagi, yang biasa lah. Penurunan tu secara beransur-ansur lah maksudnya. Beransur-ansur, peringkat-peringkat. Jadi kalau kita peringkat Al-Quran tu, ulama ulama Al-Quran membincang begini. Dia kata peringkat Al-Quran turunkan, yang pertama daripada Allah Ta'ala. Daripada Allah Ta'ala kepada Luh Mahfuz. Yang kedua, daripada Luh Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia tempat tu namanya Baitul Izzah. Di langit dia tak tahu kat mana langit, tak mana tempat tu, tak tahulah. Kemudian dari situlah dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu hanya 5 ayat saja. Malam itu dikenali dengan malam Nuzul Al-Quran, berlaku dalam bulan Ramadan. Itulah yang kita peristiwa Nuzul Al-Quran. Jadi makna Nuzul Al-Quran dan peringkat-peringkat Nuzul Al-Quran. Jadi peringkat-peringkatnya
beritanya ialah daripada Allah. Daripada Allah lah pancarkan Al-Quran seluruhnya itu ke Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz malaikat bawa turun ke langit dunia. Semua 30 juduk turun sekali. Tapi daripada langit itu, betul-betul azrah ni, dibawa turun kepada Nabi Muhammad SAW pada malam tu hanya 5 ayat sahaja. Lepas tu terus dibawakan berperikat-perikat sampai habislah 30 juzuk. Ini ikut pendapat Ibn Abbas. Tapi ada pendapat-pendapat orang lain, dia tak setuju pendapat Ibn Abbas tu. Dia kata Allah turunkan Al-Quran, turun-turun lah macam mana apa tak kira lah. Dia kata langit dunia, di mana tempat langit dunia nak tunjuk tak boleh. Kita naik roket percaya tak jumpa apa macam tu. Jadi ada ulama dalam kitab, dia kata dia dalam kitab Al-Manar lah. Dia kata tak payah cerita tentang bagaimana tu. Walaupun Ibn Abbas ceritakan. Baiklah, yang penting kita sekarang ni kita yakin bahawa Al-Quran tu memang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Bermula daripada malam itu dan terus-menerus sehinggalah selama berapa tahun? 13 tahun ya. 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun, 10 tahun di Madinah. Sampai Nabi kita wafat. Itulah namanya Nuzul Al-Quran. Jadi dalam konteks ini, tajuk yang kita bincang ni ataupun buku yang kita bincang, modul apa nama? ABSQ 2103. Namanya Ulum Al-Quran. Bila sebut Ulum Al-Quran, ialah kita bincangkan tentang Al-Quran. Ulum itu mana ilmu? Ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan tentang Al-Quran. Jadi pada pagi ini kita dapat sedikit pengetahuan. Yang pertama apa tadi? Definisi Al-Quran. Nama-nama lain. Dan juga sifat-sifat Al-Quran. Kemudian bagaimana Al-Quran diturunkan? Dan bila diturunkan? Jadi pertama kali turunkan pada umurnya 40 tahun. Lepas itu turun kali yang keduanya beberapa bulan lepas itu. Yang pertama Iqra, yang kedua itu surah Al-Muddathir yang bermula dengan Ya Ayyuhal Muddathir Qum Fa'anzir Wa Rabbaka Fakabbir Wa Thiyabaka Fatahhir. Jadi itulah Nabi tengah duduk selimut, dia balik-balik daripada tu, dia takut, dia gigil, dia kata Dathiruni, selimutkan aku. Tak lama lepas tu datang malaikat di rumah dia, Ya Ayyuhal Muddathir, wahai orang yang muslimun, Qum Fa'anzir, bangunlah, bagi beritahu kepada orang lain. Rabbaka Fakabbir, dahlah kamu membesarkan Tuhan kamu. Sampai habis. Sampai 5 ayat, 7 ayat ya. Itu ialah peringkat-peringkat dulu Al-Quran. Setakat itulah yang dapat kita bincang pada begini. Kita pun telah pun sampai ke penghujung segmen untuk pagi ini. InsyaAllah Ustaz, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah dengan tajuk yang berlainan pula, semestinya tentang ilmu Al-Quran tadi. Terima kasih kepada Ustaz Yusof kerana sudah hadir pada pagi ini. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan bermana, kena terus setia mendengarkan iRadio kerana banyak lagi segmen yang menarik menanti anda selepas ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang berlainan pula, tapi masih dalam modul yang sama, ABSQ 2103. Assalamualaikum.